panggilan tanda. Diri kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, atau cara istiarat pada kaki ini diteruskan dengan permaisan masuk pada. Thank you.
Yosua. Thank you.
Div berhormat serta hadirin yang dihormati sekalian, perbarisan yang bersejarah ini terdiri daripada 25 pegawai dan 503 anggota lain-lain pangkat yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Firdaus bin Saad, pegawai pemerintah Batalion ke-21 Regimen Askar Melayu Diraja. Ejutan perbarisan Kapten Muhammad Afiq Isuddin bin Kamaruddin TUDN, Ketua Pengawal Pengiring Panci-Panci Major Hadi Badu Syah bin Ahmad Sabalten, Kapten Muhammad Nur Solihin bin Mustafa Kamal TUDN, Ketua Pengawal Tentera Darat Malaysia Major Khairul Fafzan bin Zainal Abidin Sabalten, Kapten Muhammad Fazwan bin Muhammad Zain dan Kapten Fuan Firdaus bin Bakir, Ketua Pengawal Tentera Laut Diraja Malaysia Lieutenant Commander Technologies Muhammad Suhaimi bin Marzuki TLDM, Sabalten Lieutenant Muhammad Nur Arifin bin Rahmat TLDM dan Lieutenant Hadir Farhad bin Rahmat TLDM, Ketua Pengawal Tentera Udara Diraja Malaysia Major Wan Haimullah bin Pangkat Api TUDN, Sabalten Kapten Ahmad Arizuddin bin Kamarul Zaman TUDN dan Lieutenant Muda Muhammad Nur Safwan bin Jasi TUDN, pegawai panci-panci Regimen Askar Melayu Diraja Lieutenant Ahmad Fakhrul Zakirin bin Abdul Rahman, pegawai panci-panci Regimen Reja Diraja Lieutenant Muhammad Safwan bin Abdullah, pegawai panci-panci Korps Ama Diraja Lieutenant Muda Ahmad Farhan bin Abdul Rahman, pegawai panci-panci Tentera Laut Diraja Malaysia Lieutenant Muhammad Khairul Nizam bin Matnur TLTN dan pegawai panci-panci Tentera Udara Diraja Malaysia Lieutenant Cik Wan Muhammad Aidil Aswad bin Cik Wan Muhammad Ralfi TUDN. Sarjan Major Regimen Pengawal Pengiring Panci-Panci Pegawai Warren 1 Muhammad Nur Jafuzan bin Nurdin dari Regimen Askar Melayu Diraja, Pegawai Warren 1 Rudi bin Kusin dari Regimen Reja Diraja, Pegawai Warren 1 Muhammad Akbar bin Samudin dari Korps Ampun Diraja, Pegawai Warren 1 TMP Muhammad Isham bin Usman dari Tentera Laut Diraja Malaysia, dan Pegawai Warna Negara 1 Ahmad Karimi bin Zainal dari Tentera Udara Diraja Malaysia, Pegawai Pengawal Medan Tentera Darat Malaysia Lieutenant Muhammad Iqbal bin Ashar, Pegawai Pengawal Medan Tentera Laut Diraja Malaysia Lieutenant Malia Muhammad Saiful Al-Fendi bin Muhammad Fuzi TLDM, dan Pegawai Pengawal Medan Tentera Udara Diraja Malaysia Lieutenant Kamal Rusli bin Kamaruddin TUDN. Pembaca doa ialah Major Jeneral Dato' Haji Muhammad Rashidi bin Bujang, Ketua Pengarah Korps Agama Angkatan Tentera. Sebagai makluman hadirin sekalian, timbangan kehormatan Pangku Negeri sebanyak 21 das akan disempurnakan oleh 41 Bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat yang diketuai oleh Major Hafizan bin Matkan, dibantu oleh Pegawai Pemerhat Ketembakan Kapten Zulkifli bin Maksa dan Pegawai Tapak Meriam Kapten Muhammad Isham bin Abdul Aziz. Terbang lintas hormat oleh 5 buah pesawat helikopter Angkatan Tentera Malaysia, iaitu EC-725AT, Agusta 109 dan Fenton, yang membawa bendera jalur gemilang Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
akan melintasi ruang udara dari sebelah kiri medan terbang. Manakala terbang lintas hormat akhir akan melintasi ruang udara dari arah hadapan medan perbarisan. Formasi terbang lintas hormat ini dikeluarkan oleh Meja Muhammad Fazul Zaman Ibn Farid TUTN dari nombor 10 skuadron. Pancaragam yang mengiringi istiadat perbarisan pada pagi ini adalah gabungan pancaragam pusat angkatan tentara Malaysia di bawah pimpinan Letnan Colonel Muhammad Nur Azizan bin Yahya, dibantu oleh Pegawai Warren 1 PGM Azumi bin Zainal, Pegawai Warren 2 Alif Farhan bin Hashim dan Pegawai Warren Udara 2 Syed Ahmad Ruzaimi bin Zaid Kamil. Manakala drum major ialah Flight Sergeant Muhammad Zulkifli bin Wandi. Div-div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, perbarisan sedang menunggu ketibaan tetamu-tetamu utama dan hadirin sekalian akan diperkenalkan kepada panji-panji yang akan diarak pada pagi ini. Hormat Panglima. Hormat kita. Panji-panji Regimen Askar Melayu Raja. Regimen Askar Melayu Raja tak mungkin dikenali sebagai Askar Melayu. Ditubuhkan pada 1 Mac 1933 di Port Hudson, Negeri Sembilan, di atas stasiun Sutera, dunia-dunia yang mengapunya raja-raja dari negeri-negeri Melayu tersebut. Bagi mengunjungkan angkatan tentera yang dirajuti oleh anak-anak wartan tanah Melayu. Pada 1 Mac 1938, Seri Paduka Baginda yang diperkenalkan pertama telah berkenan memuliakan gelar diraja kepada regimen ini. Berdasarkan kesemalangan yang dipamerkan pada 23 Mac 1963, kepada kita yang diperkenalkan untuk kita telah berkenal mengenalkan panci-panci Seri Paduka Baginda yang diperkenalkan kepada Regimen Askar Melayu Raja sebagai lambang kesetiaan dan hormat kepada raja dan negara. Ketika ini tentera Malaysia mempunyai 26 regimen Regimen Askar Melayu Raja. Penggunaan panci-panci Seri Paduka Baginda yang diperkenalkan ini amat disanjung tinggi oleh setiap anggota Regimen Askar Melayu Raja, dan ia sentiasa didorongkan dalam perjuangan mereka mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara selaras dengan jokan kata tahan setia. Div-div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan yang berhormat Dato' Seri Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Pertahanan, dan yang berbahagia Datin Seri Hajah Rosni binti Omar. Panci-panci Regimen Ranger Diraja bermula dengan Sarawak Rangers yang telah wujud sejak tahun 1862 hingga ia dibubarkan pada 15 September 1963 apabila Malaysia ditubuhkan. Anggota-anggota Sarawak Rangers yang dibubarkan
telah diserang ke dalam regimen Indonesia sebagai nuklir selesai baru yang dikawal Rangers Group Headquarters. Penyerahan Presiden pertama dan kedua regimen Indonesia oleh pihak British kepada kerajaan Indonesia telah dilakukan di Council for Life di Pukera pada 4 Oktober 1965. Walau bagaimanapun, tarikh 16 September 1965 telah diambil secara rasmi sebagai tarikh penubuhan Batalion pertama dan kedua Regiment Rangers. Demi menghargai serta mengenang pengorbanan dan jasa bangsa yang telah dicurahkan selama ini, Regiment ini telah diperkenankan untuk mengadu gerakan panci-panci Sri Paduka Baginda yang dipertuankan pada bulan Mac 1992 bertempat di Stadium Cipung Perak. Dengan pengundian tersebut, Regimen Ranger telah dikenali sebagai Regimen Ranger Jeraja. Kini, Tentera Darat Malaysia mempunyai 10 batalion Regimen Ranger Jeraja. Regimen Ranger Jeraja, kah dihancurkan kata, aki hidung, aki halaman. Dif-dif kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan penerimaan yang amat berhormat Dato' Sri Haji Fadilah bin Haji Yusof Timbalan Perdana Menteri. Panji-panji Sri Paduka Baginda yang berkuat agung
bertempat di Stadion Merdeka Kuala Lumpur. Lantaran dari kecemerlangan dan ketidaksediaan yang dipamerkan, Kor Peninjau Persekutuan telah dianugerahkan gelaran dirajat pada 20 Mei 1972, dan terkenal di sebagai Kor Peninjau Dirajat. Pada 22 September 1979, Kor Peninjau Dirajat dikenal dengan gelaran Kor Peninjau Dirajat. Hasil dari perubahan peranan dan tugas yang dilaksanakan, gelaran Kor Kavaleri Diraja telah ditukarkan kepada Kor Abad Diraja pada tanggal 8 Disember 1986. Kini Tentera Darat Malaysia mempunyai 5 regimen Kor Abad Diraja. Kor Abad Diraja berpangkat dengan coklat kata berlata. Panji-panji Tentera Laut Diraja Malaysia. Tentera Laut Diraja Malaysia dikubuhkan pada tahun 1934 oleh Kerajaan British di Antalya ketika itu, dengan tujuan untuk membantu mempertahankan kedaulatan perairan Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura. Pasukan ini diberi nama Malaysian Section of the Royal Navy dan telah menjalani latihan di HMS Kelapa, Angkatan Tentera Laut British di Singapura. Pada 22 Mei 1952, gelaran diraja telah dianugerahkan oleh Ratu Elizabeth II kepada pasukan ini dengan gelaran Royal Malaysian Navy. Ekoran kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957. Tentera Laut Diraja Malaya telah diserahkan oleh Kerajaan British kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Julai 1958. Pada 16 September 1963, dengan pembentukan Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaya telah bertukar nama dan dikenali sebagai Tentera Laut Diraja Malaysia. Meskipun usia Tentera Laut Diraja Malaysia masih muda jika dibandingkan dengan kebanyakan Tentera Laut negara-negara lain, namun secara penempatannya amat cemerlang dan begitu membanggakan. Sebagai pengiktirafan terhadap tugas dan pengorbanan yang telah dicurahkan, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah berkenan memuliakan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong kepada Tentera Laut Diraja Malaysia pada tanggal 12 Mac 1966. Tentera Laut Diraja Malaysia sentiasa berjuang dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara selaras dengan coklat kata sedia berkorban. Thank you.
Tim-tim kehormatan serta hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri dan yang amat berbahagia Datuk Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail.
yang dihormati sekalian. Keberangkatan ke bawah mulia yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di depan aku, dan ke bawah mulia yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri aku. Panggung.
Hadirin yang dihormati sekalian, sila alihkan pandangan ke sebelah kiri medan perbarisan, di mana Sarjan Major Regimen akan membuat pergerakan melambung tongkat ke belakang yang akan disambut oleh orderly dan seterusnya menghunus pedang. Jalan!
pada pagi yang bersejarah ini. Sekalian, panji-panji Sri Baga Bangida yang Pertuan Agung, yang mulia lagi bertanggung, sedang diarah untuk diperkenalkan kepada perwira dan prajurit tentara Indonesia, Menteri Laut Diraja Malaysia, dan Menteri Hutan Diraja Malaysia. Ini merupakan tradisi dalam pemasukan setiap perwira dan prajurit mengenali panci-panci keagungan mereka, menjurus di sepan wanita setia seluruh angkatan kepada satu mandat perjuangan demi agama, bangsa dan negara tercinta. Sejarah penglibatan dan perjuangan angkatan tentara Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan tanah air serta perjuangannya terhadap memastikan keamanan negara semakin hancurkannya pada kampanan panci-panci untuk pertahanan generasi akan datang yang dikenali sebagai Battle of adalah menjadi satu kemestian dan satu kewajiban bagi setiap perwira dan prajurit untuk menentukan keselamatan dan mempertahankan kedaulatan panci-panci keagungan. Berkibarnya panci-panci, berkibarnya semangat juang setiap perwira dan prajurit. Jika diandaikan panci-panci ini gugur di medan pertempuran, akan memandikan darah dan menjadi saksi pejuang-pejuang ini yang sanggup berkorban nyawa demi menjulang tinggi panci-panci agung mereka. Sesungguhnya inilah sumpah sangat setia perwira dan prajurit. Panci-panci berdaulat ini akan mempertahankan kehormatan dan
yang menghadap. Dari tegak. Cepat jalan. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله dengan kerendahan hati dan penuh tawadhu kami memohon agar istiadat perbarisan mengarak panji-panji ke bawah duli yang maha mulia seribat ke baginda yang dituan agung yang telah berlangsung pada pagi ini dirahmati dan diberkati. Ya Allah, dengan rahmat dan keridhaan, sujilah apa kiranya Engkau perkenankan permintaan kami, agar panji-panji sisman kebaginda yang dituan agung terus dipermegah seiring dengan semangat kepahlawanan generasi pejuang di bumi tercinta ini. Allahumma ya Zat Suci wa Rahmah, ya Allah, anugerahkan taufik dan hidayah, keafiatan dan kesehatan dan sejahtera lagi berpanjangan, serta berkat dan berkekalan kepada bawah rudi yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agung Sultan Ibrahim, dan bawah rudi yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zanzi Sofia. Dipohonkan jua ilayah dan hidayah kepada barisan pemimpin negara serta rakyat jelata sesiliannya. Semoga sentiasa dipenuhi kesejahteraan dan keredaan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
mengumumkan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Pati Kita yang diperkenan agung, dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat meninggalkan perbarisan. Bajai, dari tiga, empat,
kita tahu